Halo everyone, welcome back again di channel aku Nova. Di video kali ini aku mau share lagi ke kalian tentang skincare yang aku pakai. Dan di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian tentang serum ajaib yang aku pakai. Serum ajaib. Jadi memang benar-benar ini serum ajaib banget gitu, karena aku baru nemu serum penghilang jerawat yang bisa dipakai all in one, yang artinya bisa dipakai sebagai toner, bisa sebagai serum, bisa sebagai setting spray. Nah, jadi ajaib banget kan ya, multifungsi. Nah, serum apa yang aku pakai? Oke, kita langsung ke videonya. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini. Nah, terus jangan lupa juga untuk follow TikTok aku. So, keep on watching. Nah, jadi serum apa sih yang aku pakai? Nih, serum yang aku pakai ini adalah Pore Spray Serum nomor 1 di Korea Selatan. Nah, jadi ini dia serum yang aku pakai. Ini dari produknya The Alba Fay De Mong. Jadi serum The Alba Fay De Mong ini tentunya best seller banget, bahkan terjual sampai 5 juta botol dalam 1 menit terjual satu produk. Dan bagusnya lagi, spray serum dari The Alba Fay De Mong ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit, termasuk jenis kulit yang sensitif dan berjerawat. Nah, dan serum ini tuh terbagi menjadi 2 lapisan, kalian bisa lihat sendiri. Di bagian atas kalian bisa lihat perbedaan warnanya, ya kan? Jadi di bagian atas ini tuh lebih oily dan ini lebih mineral. Nah, jadi pada saat kalian akan menggunakan Pore Spray Serum ini, kalian wajib banget shake dulu baru kita aplikasikan ke seluruh wajah. Nah, walaupun ada 2 jenis kandungan yang berbeda di dalam serum ini, tapi dia diformulasikan dengan ringan sehingga dapat meresap dengan cepat ke kulit wajah kita. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena The Alba Fay De Mong ini spray serum yang all in one, jadi kapanpun aku mau pakai, dimanapun aku mau pakai itu bisa banget. Nah, dengan kondisi wajah aku yang sekarang full make up, itu bisa banget pakai spray serumnya dari The Alba ini untuk tetap menjaga make up kita dan memberikan kelembapan pada kulit wajah. Ya, nih aku kasih lihat ke kalian. Kita spray ke wajah aku. Jangan lupa di shake dulu, baru kita semprotkan. Nah, jadi pada saat aku spray ke wajah aku, itu aku benar-benar gak ngerasa kayak disemprot air, karena dia permukaannya itu halus banget. Jadi kayak apa ya, kayak kalian pakai nano spray ya. Jadi kayak uap aja kayak gitu, nggak berasa banget ke wajah kita. Nah, kenapa? Makanya dia mudah meresap ke kulit wajah kita karena spraynya itu yang lembut dan halus. Nah, untuk aromanya sendiri, ini aromanya wangi jeruk, ini benar-benar wangi banget. Terus selama pemakaian yang aku rasakan, kurang lebih aku udah pakai The Alba ini tuh selama 1 tahun, yang aku rasain memang kulit wajah aku itu jadi lebih lembab, nggak terlalu kering. Memang pada dasarnya kulit wajah aku itu berminyak, tapi kadang juga kering gitu, mut-mutan gitu ya. Nah, tapi setelah pakai ini benar-benar terjaga banget kelembapannya. Nah, terus juga karena mungkin dia banyak kandungan vitamin C-nya, ternyata memberikan efek yang mencerahkan di kulit wajah aku. Terus juga flek-flek hitam, flek-flek bekas jerawat itu juga ikut menghilang. Nah, untuk harganya sendiri aku lupa, jadi rate harga sekitar 100 ribuan lah ya, 100 sampai 150 ribuan untuk serum ini. Nah, tapi menurut aku worth it, kalian wajib banget cobain, karena efek dan hasilnya itu sangat bagus banget untuk kulit wajah yang sensitif, beruntusan, suka jerawatan kayak aku gitu. Hasilnya memang benar-benar bagus. Nah, tapi dia juga bisa kan untuk semua jenis kulit, jadi bukan cuma buat yang wajahnya sensitif atau suka jerawatan aja. Buat semua jenis kulit, kalian bisa coba spray serum dari The Alba Fay De Mong ini.
Nah, sebenarnya aku punya serangkaian dari mulai pencuci wajahnya, terus juga ada sunscreennya, ada sleeping pack untuk malamnya ya. Tapi produk terfavorit aku dari The Alba Paydemol adalah spray serum yang ini gitu. Untuk produk The Alba yang lainnya juga bagus, tapi yang paling aku suka adalah yang ini, serumnya. Karena memang aku secinta itu sama serum, bahkan banyak banget koleksi serum aku. Aku udah juga bikin video koleksi serum aku di video bawah, kalian bisa cek aja. Nah, jadi by the way, aku karena nggak pakai krim siang dan krim malam, kebanyakan produk yang aku pakai itu serum ya, karena aku agak trauma gitu kalau pakai skincare krim siang dan malam. Takutnya nggak bisa berhenti gitu, karena dulu dari zaman SMA sampai kuliah aku udah beberapa coba produk skincare krim siang dan malam. Nah, pada akhirnya aku nggak bisa lepas pakai krim itu gitu. Awal-awal kita pakai itu bagus banget. Nah, pada saat kita mau berhenti ternyata agak ketergantungan. Itu sih, jadi awal mulanya aku jerawatan parah karena berhenti dari krim siang dan malam sebenarnya tuh. Nah, kesini aku berjuang banget gimana caranya aku nggak ketergantungan lagi, nggak mau pakai krim siang dan malam. Jadi aku coba banyak banget skincare yang biasa aja gitu, serum, pelembab, toner, kayak gitu-gitu aja, nggak pakai krim-kriman. Nah, oke, jadi kesimpulannya, first price serum dari The Alba Paydemol ini memang bagus, bisa mencerahkan, bisa melembabkan kulit wajah aku, menghilangkan flek-flek atau noda yang ada di kulit wajah aku juga. Terus nggak ada efek samping lainnya yang aku rasain, cuma di awal-awal pemakaian itu kayak ngerasa mungkin ada luka di wajah aku atau gimana, ada bekas jerawat mungkin ya. Jadi pada saat aku awal pemakaian itu kerasa agak perih gitu ya, cekit-cekit gitu rasanya. Nah, tapi kesini setelah 3-4 kali pemakaian aku udah gak ngerasain perih lagi saat pemakaian serum ini. Mungkin ini juga bisa kalian coba buat kalian yang wajahnya kering, wajahnya punya plek-plek hitam, berjerawat, kalian bisa juga coba spray serum ini. Karena ini tuh menurut aku worth it banget untuk dibeli, karena bisa dipakai kapanpun, bisa dipakai dimanapun, sesering mungkin juga gak apa-apa, malah makin bagus ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini dari aku. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan kalian suka. Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye-bye.